Selamat menjalankan ibadah salat subuh bagi Anda, saudara, warga Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Kompas Pagi hari ini. Adu argumentasi terjadi antara warga Cakung Cilincing, Jakarta Timur dan pihak kurator yang ingin mendata lahan milik perusahaan berstatus pilot. Warga menolak melakukan pengosongan lahan. Ya kita ke warga kan orang ibu-ibu sini aja. Pendataan lahan perusahaan berstatus pilot dan pemberian surat somasi pertama warga Cakung Cilincing Timur untuk mengosongkan lahan batal dilaksanakan. Warga menolak kedatangan petugas dengan memblokade akses masuk ke permukiman. Berjalan alot, proses pendataan warga batal dilaksanakan. Proses mediasi antara kurator dan warga akhirnya difasilitasi oleh polisi. Dari hasil mediasi, warga sepakat melakukan musyawarah kembali sebelum pengosongan lahan dilakukan. Untuk pendataannya saat ini belum terlaksana, tapi sudah terjalin komunikasi dua arah antara warga dan kurator, dan mungkin akan berlanjut ke pertemuan berikutnya.